Oke semuanya, balik lagi di channel gue Renko ID. Di video kali ini kita akan bermain game Dream League Soccer 2022 atau lebih dikenal dengan nama DLS22. Nah kali ini kita akan bermain secara friend match ya. Wah kalau nggak salah ini timnya nggak asing ya, sama kayaknya kayak kemarin ya. Ini Liverpool. Coba ini manajer. Iya, Jair Hetum ya. Jair Hetum ini dari negara Myanmar bukan ya? Iya bener, ini ya kemarin lagi bro. Iya kan, yang kemarin lagi. Kemarin tuh kalau nggak salah ini gue ngelawan Liverpool, terus ininya Jair Hetum dari Myanmar juga ya yang kemarin ya. Itu 2-0 ya, 2-0 gue kemarin ngelawan dia. Dan sekarang gue ketemu lagi loh. Padahal gue ngacak nih, random aja kodenya gitu kan. Gue ketemu lagi, kayaknya wah ini. Makanya dia tadi pas di awal itu langsung salaman ya kan. Langsung salaman, kayaknya mungkin dia nggak asing gitu kan. Ketemu lagi dia nih, wah dia pasti bakal balas dendam nih gitu kan, bukan menunjukkan. Iya. Yeah. Aduh, itu suatu kesalahan mas bro. Aduh, itu kan dia salaman. Oke, enak sih mainnya gitu kan, nggak kucing-kucingan, nggak sliding-slidingan sih. Tapi ada beberapa emang mungkin dia sliding-sliding juga ya. Ya ini yang kemarin lagi nih bro, ini yang kemarin lagi. Nanti mungkin di judulnya gue bikin dua sesi ya. Yang kemarin sesi pertama, ini sesi kedua. Wah ini bakal makin seru ini. Soalnya ya, dia pasti udah tahu lah ibaratnya ya cara main gua gitu kan. Tahu dia udah gitu kemarin dia memang kalah, kedudukannya 2-0 ya. Gua menang atas 2, dia 0 gitu kan. Dia pasti bakalan ya udah intinya udah tahu lah trik-trik gua gitu kan. Ya ya kita lihat aja nih ini kita si wih ketinggalan bolanya. Iya kan kita akan lihat aja ya ibaratnya nanti berapa gitu, apakah bisa mengubah kedudukan gitu kan. Apakah dia bisa menang gitu kan, atau mungkin gua yang kalah gitu kan. Nah, pintar lah ya. Nah, kita sambil melihat juga nih, kira-kira bisa nggak gitu kan dia mengubah kedudukan gitu kan, menjadi menang, karena kan dia udah tahu trik-trik main gua gitu kan. Ya gua nggak nyangka banget ini, seriusan nggak nyangka bisa ketemu lagi dengan salah satu itu yang lawan gua lah ya kan? Padahal kodenya ngacak yuk, seriusan. Nah gua lagi kedudukan 2-0. Oke kita kasih salam aja dulu, disalam ya kan, biar nggak inilah, biar nggak selek ya kan. Kasih salam dia, dia juga kasih salam balik dah, mantap ya kan. Oke dia senyum ya, gigit jari apa gigit-gigi gitu kan, gitu kan. Oke dia kayaknya udah kenal gitu kan, karena udah ketemu juga gitu kan. Wah mantap ini ya. Oke kita langsung aja ke pertandingannya ya. Gila. Waduh agak sedikit nge-lag nih, sorry nge-lag karena si sinyalnya nih. Waduh, woi, mantap kawan. Akhirnya Kylian Mbappe dari Liverpool ya. Ada Kylian Mbappe kalau ada PSG ya kan, Paris. Ya kan PSG dia. Oke mantap dia. Sinyalnya tuh kan, sinyalnya tanda seru kan. Ya gini nge-lag dia. Mantap lah dia ya kan. Kedudukan 2-1 ya. Ini kita sudah masuk ke menit 42 menit, kedudukan jadi 2-1. Gua masih unggul 2 terhadap Liverpool 1. Nah, di sini wih, oke, akhirnya babak pertama sudah selesai. Nanti kita akan masuk ke babak selanjutnya, babak kedua ya. Kita langsung saja ke babak kedua. Karena gua nggak ganti pemain ya, jadi langsung ke babak kedua. Kayaknya dia dari lawan nih, dia ganti pemain. Kayaknya ini agak sedikit lama. Semoga aja nggak kabur ya. Ya jangan kabur juga ya, santai aja ya. Kalau emang ini ya gue sendam aja gitu kan. Ya kan, ya gue juga harus wanti-wanti nih kayaknya, merubah trik nih, tika-tikunya ini. Karena dia udah tahu cara main gue kan. Nah, gue khawatir, ya nggak khawatir juga sih, cuma iya pak. Sekarang dia udah melakukan serangan-serangan ya kan, balikin lagi ya kan, Lingrad, ayo bawa ke depan, jangan dulu. Udah mantap, 3-1 guys. Oke 3-1 dari Cristiano Ronaldo ya, 3-1 mantap. Lanjutkan kawan terus. Oke kita langsung saja ganti dulu pemain ya guys. Ya di sini yuk, lanjut ini. Teles, ayo maju Varane. Sanko, kasih, wih, long ball, dush. Oke, Pogba, kasih kepada Marquinhos. Aduh, ambil lagi, aduh. Ambil Varane.
halau, di halau ya. Ambil oleh Alisson ya, tenang Alisson, siap. Mantap ya, maju terus. Baik lagi ya. Oke, ditangkap langsung oleh Alisson dengan tendang long ball dari lawan ya. Oke, diberikan santai, kita main santai aja nih, jangan terburu-buru nih. Kayaknya kalau dilihat dari alur bermainnya nih, tim lawan kayaknya udah greget gitu, udah greget ya, pingin cetakin gol lagi gitu kan, udah greget dia karena iya, karena ya dia aja nggak, ketinggalan bolanya, coy, ketinggalan dia bolanya. Oke, ya maju terus, maju aja, iya sudah, balik lagi ya, Teles mulai mengejar. Agar menghadang, ada Marquinhos, iya, aduh, gol, ya, akhirnya Liverpool mencetak satu angka, menjadi kedudukan 3-2 ya, ya, dua lagi ya, jadi 4-3 gitu kan, dua lagi guys, nah, untuk kedudukan saat ini masih jadi 3-2 ya, Manchester masih unggul terhadap Liverpool. Ya. Oke. Okay. Ya, Lingard bawa bola. Iya, balikan kepada Messi. Messi berikan lagi kepada Lingard. Iya, Lingard terus dia, Lingard. Tendang Lingard. Iya, aduh, enggak penalti. Tidak pelanggaran kawan-kawan ya. Bukan pelanggaran itu, bukan suatu pelanggaran ternyata ya. Oke, okay, dibawa lagi ya. Oke. Okay. Berikan kepada Messi. Oh, ternyata balik lagi kepada Pogba. Pogba mencoba. Iya, ternyata corner kick ya. Ternyata tidak masuk di the goal ya. Nah, pergantian pemain lagi, Marquinhos, tendangan sudut dari Marquinhos ya. Apakah bisa gol ya? Oke. Ayo Marquinhos. 1 2 3. Terus. Ronaldo. Waduh, ternyata tidak ya. Passing-nya kurang ya. Aduh, ini. Iya, ternyata waktunya sudah selesai kawan-kawan. Ya, tetap dimenangkan oleh Manchester United dengan kedudukan 3-2, Liverpool 2 ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Renko ID.